Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Pusi Monitor Indonesia. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baik adik-adik, ini ada armada baru bis simulator Indonesia. Saya habis beli kemarin, harganya 300 ribu. Ini duitnya virtual ya adik-adik. Jadi kita harus bukan duit beneran, ini duit hasil kita narik pariwisata dan main bareng. Jadi nanti kita kumpulkan duit lagi, kita bisa beli armada lagi yang baru. Baik adik-adik, kita akan coba armada barunya. Kita sambil bermain, sambil merojah kembali. Kita setting dulu suratnya agar adik-adik juga bisa menghafal dan bisa bermain. Baik adik-adik, kemarin kita surat Atin, Al-Alaq dan Al-Qadar. Sekarang kita akan melanjutkan suratnya. Yang ini kita hapus dulu, lalu kita tambahkan suratnya. Kita Al-Bainah, lalu satu lagi kita Al-Zalzalah. Baik, kita akan bermain. Kita masih pariwisata saja ya, agar lebih enak. Karena kalau pariwisata tuh sekali antar dan jemput, jadi agak enak. Oke, kita mau kemana nih? Kita family catering ini aja nih. Tuh Gedung Sate dari Purwokerto. Gedung Sate berarti ke Bandung kalau nggak salah ya. Baiklah, kita akan pergi ya. Ya benar, Gedung Sate dari Purwokerto ke Bandung Family Catering. Kita berangkat. Bismillah. Baik adik-adik, kita akan jemput penumpang ke lokasi tujuan. Ini pakai armada baru, warna bisnya warna merah. Nanti saya akan ulik-ulik lagi biar bisnya itu kita bisa custom ya. Ini lagi ada di terminal Purwokerto. Kita akan menuju ke lokasi penumpang, kita akan jemput terlebih dahulu. Untuk cuaca hari ini cerah dan lalu lintas tidak begitu ramai, jadi masih bisa kita berkendara dengan santai. Untuk interiornya seperti ini ya adik-adik, jadi kita masih seperti ini. Nah, ini dashboard dari bisnya, petanya ada di tengah, jadi kita masih bisa melihat petanya. Untuk kespionnya cukup lebar, sekarang ada empat. Kita jalan. Kita nabrak saudara-saudara. Nah, itu dia penumpang yang kita akan jemput, family gathering. Baik, kita akan pergi family gathering ke Bandung, ke Gedung Sate. Kita ikutin arah dari mapnya ya, sambil menikmati perjalanan. Nah, kita sambil merojaah surat yang kita sudah pilih. Nah, ini ada
antrian panjang. Tadi sempat nabrak kita di sini nih. Jadi antrian. Jadi kita akan sambil merojak sobatnya kita pilih Al-Bayyinah dan Al-Zalzal. Baik adik-adik, ini ada petunjuk arahnya, Bandung ke kiri. Kita akan ikutin petunjuknya, kita akan belok ke kiri. Masih lampu merah ya adik-adik. Baik adik-adik, sekarang kita lagi di kota Majenenang. Nah ini kita lewat pegunungan, jadi kita harus hati-hati. Nah ini jangan sampai kita masuk jurang. Aduh, jalannya sangat kecil, jadi ini benar-benar harus hati-hati, dan cuacanya juga sangat mendukung hujan. Sambil menunggu perjalanan, kita merojah kembali surat Al-Bayyinah dan Al-Zalzal. Oh.
Jalannya sangat berliku-liku. Nah, ini masih. Nah, ya. Baik adik-adik, sekarang kita lagi di kota Tasikmalaya. Ini kita akan menuju kota Bandung. Jadi kita melewati 4 kota. Tadi kita sudah melewati Majnine ya kalau tidak salah. Nah sekarang kota Tasikmalaya. Sekarang sudah mulai gelap. Jadi mungkin sampai sana itu semalam ya adik-adik. Sambil di perjalanan kita sambil merojah kembali surat Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah. Thank you.
Baik adik-adik, sekarang kita lagi di jalan kota Lingkarnagrek ya. Jadi kita akan menuju kota Bandung, sedikit lagi kita akan sampai satu kota lagi. Hari ini sudah masuk malam ya, jadi kita nanti mungkin agak sampai sana malam ya, di Gedung Sate Bandung. Sambil menikmati perjalanan, kita sambil merojah kembali surat Al-Bayyinah dan Al-Zalzalah. Ini kita melewati pegunungan, jadi jalannya kebanyakan nanjak. Nah, di sana ada tanjakan lagi. Nah, ini kita malam-malam, bulannya terlihat besar ya adik-adik. Ini kita sedang naik ya adik-adik, tidak kurang kuat nih. Nah terus oke, kita sudah sampai atas. Nah ini dia jalan Lingkarnagrek.
Baik adik-adik, kita sudah sampai kota Bandung. Jadi kita sekarang akan antarkan penumpang ke Gedung Sate. Kondisi sekarang masih hujan dan malam ya. Jadi ini kita akan antar penumpang ke Gedung Sate terlebih dahulu. Kita mengikuti map saja. Ini kita akan belok ke kiri ya adik-adik. Sambil menunggu perjalanan dan menikmati perjalanan, kita akan murojaah kembali surat Al-Bainah dan surat Al-Zalzalah. Baik adik-adik, kita akan sampai ke Gedung Sate. Ini tinggal beberapa meter lagi adik-adik. Nah ini kita akan belok ke kiri. Nah ini dia Gedung Satenya. Nah ini sudah masuk dan kita akan turunkan di depan. Nah ini masih malam ya, jadi mungkin mereka penumpang akan menginap terlebih dahulu. Baik adik-adik, ini kita sudah mengantar penumpang ke Gedung Sate. Nanti kita akan jemput kembali di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.